Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat di mana saja kalian berada. Amin ya rabbal alamin. So, jadi hari ini dari kemarin aku itu sibuk di garden walaupun bersin-sin gitu, tapi tetap semangat aku. berhubung aku senang banget dengan ini ya. Ini udah sedia nih, udah ready sama untuk sangkul menyangkul. Jadi kemarin aku beli di Amazon itu rose, climbing rose yang warna ungu, tapi nggak tahu nih. Ini dia guys, datangnya seperti ini. Jadi aku mau letak pas di depan rumah biar di pagar itu ada climbing rose-nya gitu. Jadi aku suka dengan warnanya. So, ini di sini aku mau update. Kemarin sore aku itu sampai sakit tadi malam. Aku bersihkan ini, lihat nyabut-nyabut, dan suamiku bantuin potong apa trim yang keluar-keluar gitu, masih banyak. Ini perlu dicongkel katanya, tapi aku nggak bisa bungkuk. Jadi nanti suamiku akalin gitu, nggak tahu diapain. Dan tinggal ini aja nih, lihat guys, itu baru aku tanam kana lili kalau nggak salah ya. Apa gitu, nanti aku cantumin, aku lupa. Baru beli 6 pot dan ya semalam di trim yang ini. Dan ini nih lihat guys, terlalu dekat sama yang ini. Seperti yang lilac itu dekat sama apel dan pohon pear. Ini banyak liar. Apa tumbuhan liar datang ke sini, terus yang berduri-duri kemarin itu aku sampai kena durinya. Oh my god. Dan di sini lihat, udah aku trim, udah aku apain, dan masih ada juga di belakang daun itu. Hanya saking aku tuh suffering banget ya guys ya. Dan ini aku biarin aja karena aku suka dengan warnanya, cantik banget ya. Dan apelku juga tuh, jadi aku mau make sure dia ke bawah gitu, jadi nggak menghalangi matahari untuk buah apelku yang di sini. Ini belum aku cabut, ini sudah aku bersihin, jadi itu nanti aku tanam di situ, jadi biar merambat. Dan ini guys, ini pohon yang seperti sakura gitu, jadi aku ada 3. Beli 1 tapi datangnya 3, aku kepencet 3 gitu. Nanyakin teman-teman ada yang nggak yang mau, tapi nggak ada karena pohonnya gede. Tapi nggak apa-apa, jadi yang satu nggak tahu nanti. Jadi yang satu aku tanam di sini dan satu ditanam situ. Jadi maksudku biar kelihatan seperti apa gitu ya, bunga sakuranya. Aku seneng banget. Jadi nanti di sini aku mau tanamin yang tadi climbing. Ini baru aku tanam dari temanku Carol. Ini aku mau nyobakin mix antara plants gitu sama ini apa nih namanya, pumpkin, tapi nggak tahu pumpkin yang mana. Mudah-mudahan yang Japanese pumpkin itu yang enak gitu. Dan ini aku menyobakin nanam di sini karena sementara aku belum tahu mau aku kasih apa di sini. Mungkin seperti tulips, tapi tulips aku sudah sih dari sana ke ujung. So next year, tahun depan baru kelihatan oke. Dan di sini aku belum karena kemarin penuh sekali dengan, padahal udah aku letak itu ya guys ya, cardboard gitu, tapi kok tinggi nettle-nya itu nongol lagi gitu. Jadi nanti deh, ini kemarin aku udah sore udah aku cabutin tuh, lihat di sini tinggal sedikit aja dan ini masih berantakan. So ya, yeah, sekarang aku mau menggali dulu ya guys. Yeah.
I need gunting, guys. Hold on. Mudah-mudahan hidup ya guys ya, dan merambat ke sini. Jadi nanti kalau dilihat dari luar itu bagus gitu. Dan ini mudah-mudahan kelihatannya hidup banget. Mudah-mudahan deh. 2 hours later. Halo lagi guys. Jadi tadi pagi aku sudah sedikit nanam. Tapi karena suami datang terus aku dibikinin makan siang dan aku stop dulu karena wajahku lagi parah dari semalam itu. Polensnya tinggi sekali sampai hari ini juga, dan hari ini getting worse my hay fever. Seperti kalian lihat, wajahku udah nggak beres, selalu nggak beres kalau musim panas. Jadi setiap sebentar itu aku harus ke kamar mandi, aku potong semua. Maaf, oh, sorry. Maksudnya tetanggaku itu lagi potong grass, dan maksudku wajahku harus aku basahin gitu ya guys ya, sama towel kecil gitu. Sorry guys. So tadi aku sempat ke garden center, aku beli rak sama ini sama peony itu, lihat, I love it. Udah ketemu, aku beli dua, yang satu putih dan aku beli ini juga guys, jadi berries and cream mint. Ini bagus untuk diminum juga, konsumsi. Jadi aku mau letak di sini juga. Dan sebagian aku letak di, tadi aku beli, aku letak di luar. Dan maaf ya guys ya, itu ada tetangga lagi potong grass, potong rumput. Aku mau nunjukin kalian. Jadi aku beli ini, disuruh suamiku beli rak ini. Jadi ini stainless steel yang benar-benar apa? Maksudnya suamiku itu kalau bisa diambil gitu ya guys ya. Tapi nanti dia yang ngerjain, bukan aku yang ngerjain. Jadi sekarang aku mau lanjut lagi sebelum hidungku berair lagi guys. Nah, nanti aku sambung lagi ya. Good luck. Interesting. What's interesting? To see this one here. See if it's working. Get rid of the gravel. Well, I want to know what's underneath. Do you want to move your car, maybe? Huh? Do you want to move your car? Maybe it's too close to that? No. No? Okay.
my husband punya kerjaan ini tuh diletak yang apa, yang hitam gitu, layers, biar enggak keluar lagi. Tuh lihat, kalau kalian bisa lihat, it's going up, it's going back, it's coming back every year. Dan ini so mudah-mudahan tahun depan we'll see dia kembali lagi apa enggak. Jadi di sini guys, aku tanamin mint yang tadi aku tunjukin. Kalau di ujung di situ rhubarb yang Grace kasih, itu buat cover apa layers ini guys, yang ntar dia merambat gitu. So dan itu aku mau nyoba yang tadi pumpkin. Ini nggak tahu apa dari temanku si Carol lagi, kayaknya itu anemone deh. Itu tomat, aku mau nyoba tomat. So ya, di depan sini aku rasa that's it. Ini yang tadi aku beli. So hopefully hidup tahun depan. I think aku rasa di sini udah itu aja. So guys, aku harus sudahin dulu, berhubung ini aku ingusku lelehan terus, jadi aku nggak sanggup. Soalnya dari tadi in out dari rumah, keluar rumah, keluar, harus dibersihin terus. Hidungku sampai rusak begitu. Jadi aku mau udahin dulu guys. Di situ aku mau, oh iya, belum aku tanam itu buah apa itu ya, aku lupa. Buahnya asem, bisa disambal juga guys buahnya. Aku lupa buah apa itu ya, nanti aku cantumin di bawah kalau aku ingat ya guys. Okay guys, sampai di sini dulu. My husband now is having a rest. Hello dear, are you having a rest, hon? Yes. Look at that, your tools. Are you a gardener now? Into Reiki. Ya ampun, barusan tadi anu ini. Mudah-mudahan, I hope next year it won't coming back, eh? Finger cross. Oh, I forgot to do that. That. Yeah, I forgot to do. What? Where? Oh my god. Yes. Lihat nih, suamiku ketawain. Katanya aku ada tail. Hahaha. You enjoy that, are you? Oh god guys, okay, aku mau udahin dulu. Laki ku lihat ketawan. In the camera. Okay guys, aku udahin dulu ya konten hari ini. Harap maklum, maaf ya kalau hidungku lagi mampet gara-gara cuaca dan polannya tinggi banget. So, sampai di video selanjutnya. Bye. Ciao. Jadi yang di belakang mungkin aku sambung besok lagi guys, berhubung aku ini apa, sengsara banget ya dengan ini, dengan hay feverku. So mungkin besok aja aku sambung lagi. Okay guys, sampai di konten berikutnya. Ciao.